So, kamu perlu oh silap salah step. Baru ini bukan dulu. Sorry. Salah step. Step yang pertama ada berapa polybag dulu? Perlu ini. Oke. Siapa-siapa saja lah yang dapat. Terus kamu dalam ramai ya. Siapa-siapa saja yang dapat. Siapa yang rasa mau melipat polybag? Boleh rendi. Jangan samping saya lagi. Oke, langkah yang pertama. Bila membuat vertikasi, perkara paling pertama bukan isi kokpit, lipat polybag dulu. Oke. Lipat ya. Pandai enggak? Coba lipat. Lipat sampai buka lipatan dan juga lipat lah. Saya pun tidak tahu di mana dia. Oke, kamu pastikan polybag kamu boleh duduk. Ramai yang buat polybag dia tidak boleh berduduk. Duduklah. Kalau polybag pun dia boleh duduk, orang tahu. Oke, sudah. Sudah siap lipat. Kalau style saya, kamu kena lipat separuh daripada tinggi yang sudah dilipat. Lipat separuh. Contoh macam ni, ha? Apa tinggal? Apa tinggal? Kamu kena lipat separuh. Tinggi yang lipat. Baru seragam. Siap. Nah. Siap sudah saya. Separuh, ha? Oke, siapa yang sudah siap? Apa di tengah-tengah kita semua? Sama kan sudah? Mesti sama semua. Baru cantik kita punya. Tinggi. Tinggi ya. Rendah sedikit lagi. Oke. So, bila kita lipat nanti, bila kita cukupin, dia punya sama rata, sama saja, baru cantik. Terlalu rendah. Kerja pekerja asing Anda. Melipat pelipik bukan senang, oh. Oke. Okay. Yang kerja kalau pas habis semua tuh. Harga hilang mereka. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ambil. Kamu sudah. Ambil masing-masing. Oke. Okay. Lepas lipat pelipik, kamu kena isi kokpit. Kamu kena isi kokpit. Siapa lagi berani ada? Kamu belajar loh. Siapa lagi? Kau punya. Jelas saja. Pula saya pandai sudah. Saya tak mampu. Saya mau ambil. Kamu kasih masuk 3/4 tinggi polybag yang kamu sudah lipat. 3/4. Bayangkanlah kalau ada 2000 mau isi. Kalau tidak sama jaga. Tidak banyak tekanan, tidak banyak tekan. Kalau tekan tupok silap. Tiga perempat dari tinggi polybag. Tidak ada lagi satu parang.
Sudah sekarang nih, belum. Ada berapa polybag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 polybag. Oke, lepas isi, lepas lipat, isi. Lepas isi, apa? Kamu sana, pasang. Baru cepat pandai. Di bantang dia, silver dia tak lah. Kamu anggap lah ini kamu punya tapak lah rumah nanti ya. So, lepas isi terus semua. Kita susun dulu. Ini kenapa silver misi di atas? Sebab dia akan mantul itu cahaya. Oh, pantulan. So, dia macam silau lah. Itu penyakit. Habis kalau bawahnya hitam, dia jadi panas. Silau itu seram. Oke. Saya rasa tidak cukup. Pentingnya kita isi kokopit dalam polybag dulu. Sebab bila kita tarik itu silver shade, kokopit akan jadi pemberat. So, kebanyakan kalau tidak kokopit, kemarin cari batu lah, batu sungai lah, menangkat batu sungai untuk tindih. So, menyusahkan kamu. So, lepas isi kokopit, kena buat lapis silver shade, lepas itu kamu kena letak terus. Tidak payah pikir berapa jaraknya dulu, letak dulu sampai itu. Ini silver shade dia tidak terbang. Kalau tidak, kamu kena cari macam paku zinc atau kedawai lah, kasih
Batak lah. Nah, batak ya. Jadi menyusahkan. Kalau saya punya cara begini saja, saya letak di tempat di tepi yang saya mau, yang saya mau apa nih? Lapis tuh. So, saya tarik, saya turun dan ada orang yang akan sebentar. Nah, jadi cepat. Kalau tarik lurus sampai oke. Okay. So, ini polybag susun terus. Jadi kalau ada angin pun dia tidak terbang. Oke, okay, lepas kamu susun. Lepas kamu susun, bukan susun, kamu letakkan kokpit dalam polybag. Kokpit dalam polybag nih di atas silver shine. Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena kasih basah. Apa? Tapi untuk sekarang janganlah. Apa yang kamu perlu? Kokpit. Kokpit ini mesti dikasih basah. JB. Nah, basah pakai air. Siram hujan. Iya. Kalau hujan bagus. Kalau tidak hujan, sendiri kena buat hujan. Iya. Karena siram. Sebab kenapa? Kenapa kokpit ini mesti dicuci. Kalau kamu tidak cuci, dalam ini kita tidak tahu ada kencing orang, kencing kucing enggak sama ini. Oke, okay? So kena cuci. Berapa lama mau cuci? Bisa kami pegang baru kau kasih tahu. Nah, ini selamat, jangan susah, ini selamat. Paling-paling udah saya punya air liur. Baru kasih tahu duluan biar kalau pegang. Paling-paling ada tai kucing, iyalah. Oke, okay, so yang lepas kamu sudah isi, kena cuci ya. Isi dan susun macam ini kamu kena cuci. Berapa lama mau cuci? Sampai itu air yang keluarkan jernih. Ya. Sampai jernih. Permulaan. Sebab itu, itulah saya cakap kalau dia hujan, wah, buat kenduri lah kamu terus. Untung. Nanti hujan terus sama saya. Tunggu hujan. Oke, tunggu hujan. So supaya dia bersih. So sekarang nih, apa yang kamu buat? Apa sih kamu kena susun ini? Jarak yang betul. Oke, okay, now sekarang kita belajar pasal jarak. Ha? Jarak yang betul adalah jarak dalam barisan mesti dua kaki. Boleh juga buat tiga kaki. Kalau kamu punya kawasan luas macam GMS boleh. Luas kan? Nah, boleh buat tiga kaki. Tapi kalau macam jarak macam saya ini pun yang sekangkara saja, bagus kita buat dua kaki. Dua kaki, dua kaki. Ingat, dalam barisan dua kaki. Antara barisan satu kaki. Salah. Kaki. Ini silver shine berapa kaki? 4. 4 kaki. Jadi kalau daripada ujung sini 4. Itu jarak. Oke, okay? Itu jarak kita panggil satu. Ini saya panggil satu set lah kalau saya. Satu set. Oke, okay, bayangkanlah di sebelah pun ada lagi satu set. Berapa jarak antara set satu set sini dengan set sebelah? 4 kaki. Itu berapa kaki? Ya. Ingat ah, 4 itu dari sini sampai ujung dari sini 4. Kan? Ini jalan. Boleh buat 3. Jadi maksudnya yang kedua itu akan berganding dengan itu. Berganding pole back-nya. Ya. Ya. Itu di jalan. Kan sini kan ruang tengah-tengah. Oh, ruang tengah. Nah, yang 4 kaki ini adalah ruang jalan. Oke. Okay? Ruang jalan. Jangan kamu pikir tanam apa-apa. Nanti masa kamu kau sudah naik, kamu bingung untuk macam mana mau jalan, mau lipat. So, 4 kaki. Boleh kasih kecil 3 kaki. Tapi masa kamu maintenance itu nanti, masa kamu menyiram, bukan menyiram, meracun, harvest ah, itu kamu akan rasa macam kamu jalan macam katam. Kalau pokok itu sudah naik, kamu jalan macam ini. Lepas itu dengan kamu punya apa itu? Spray itu. Macam saya dulu, saya spray begini, saya pusing, serap 5 biji. Ah iya. Serap, saya tengok lagi, ada lagi 5 biji. Jatuh. Jadi semasa saya menyiram, saya sudah meracun itu tuh, saya boleh dapat berapa kilo sudah yang mentah. Sayang kan? So, pastikan jarak tuh kalau saya lah 4 is the best. Kalau luas boleh buat 5. 5 kan. Jadi punya ruang jalan gitu ya. Ruang maintenance way. Jalan untuk kamu buat maintenance. Oke, 5. So di sini 4. Oke, okay, jadi sekarang ini coba kamu susun. Kecuali si Tan Faisal. Jangan dia tidak boleh susun. Sebab dia sudah campain. Oke. Okay. Sekarang ini coba kamu susun. Siapa yang rasa mau susun? Jarak dan juga cara susunan. Coba. Agak-agak ya, Dok. Ah, agak-agak sih lah, Dok. Terus kita. Nah, kasih apa dulu? Kasih kencang dulu ini. Kasih kencang dulu. Tarik tuh salah. Kasih kencang dulu. Kasih kencang dulu, baru syok. Kalau tarik tuh selesai, kita kasih kencang dulu. Baru
itu beda, terus lebih cantik sih. Oh, kaki itu antara polipek. Iya. Oke. Coba susun. Coba susun. Kita tengok. Ambil tape panjang kak, tentang ini dia. Dua kaki. Kasih silang. Jadi kosong lagi sana itu masih boleh. Oke, ngap? Tidak pasangan. Mas Hati? Oh, tidak. Tidak. Oke. Okay. Enggak. Ini takutnya terbang. Hah? Ini takutnya terbang. Oh, oke. Okay. Iya. Sepertinya kalau kita ikut yang pelatihnya juga. Ini mau dua atau sih? Kemana? Teruskan. Yang lagi ini pegangan mata. Sini terus. Oke. Abang. Nih, kita pasang. Oh, begini. Iya. Soalnya tengah-tengah. Supaya dia tidak. Sudah. Bapaknya kurang. Nah, okay. Dia sebenarnya kalau saya lah, kalau saya punya baju punya style, kalau kami akan kasih buat SOP itu betul deh cantik. Ini silver shine betul-betul di tahap yang lurus. Supaya bila kita susunkan kita akan ikut ujung saja. So ada dua muka, satu panjang kompresan kan? Satu yang pendek kan? Yang pendek nih saya akan betul-betul letak di tepi di ujung silver shine. So saya tidak payah tarik tali lagi, dia lurus ya, ikut di ujung. Bayangkan kalau kamu tarik itu silver shine dia miring begitu. Ikut macam tendangan apa? David Beckham. So kamu punya polipik begitu juga. So pastikan dia lurus. Coba kamu kasih si lurus, lepas itu coba kasih ikut di tepi dia. Baru dia kemas. Supaya kamu tidak tarik tali lagi. Nah, terus kemas kan? Kecuali itu adalah kembang. Oke. Terus lurus. Sebab dia ikut di tepi saja. So pastikan bila kamu tarik silver shine atau kamu punya lapisnya itu, pastikan dia lurus. So bila dia lurus dan kencang, dia betul-betul sudah lurus. Dia tidak perlu kamu tarik benang lagi, tarik tali lagi kan? So oke. Yang kedua, susunan dia. Kalau untuk cili, terong, bendi yang jenis mengambang pergi atas tuh, kamu perlu buat ya zigzag. Oh, ini salah sudahlah. Ini satu tinggi saya coba tadi. Oke, nah, kurang begitu zigzag lah. Zigzag. Maksudnya dia bukan duduk apel. Oh. Cara susunan yang paling senang kamu buat satu dulu. Kamu ambil dua kaki satu baris dulu sini. Yang satu baris ini kamu ambil jarak dua kaki deh. Lepas tuh yang di sini nih kan kamu ampai dia sembarang dulu kan? Yang ini dia akan duduk di tengah-tengah. So tidak payah lagi mau dua kaki di situ. Ambil sebelah ya, dulu. Iya. Buat sebelah saja. Kalau mau laju, kan? Senang, kan? So siap sudah nih? Mam sudah nih? Posasi sudah nih kan? Iya. Lepas susun. Jangan susah. Ini sekarang nih kita tidak siram nih. Kalau gini siram COVID nih kita siram dia berat jadi dia tidak. Tidak apa lagi, tidak boleh terbang lagi. Oke. Kalau siram kami mau pulang. Mana tu apa tadi? Itu polipek. Polipek. Oke, lepas susun ngam sudah, jangan ubah lagi. Kita mau tarik itu. Baik. Polipek.
Ini adalah set mini. Set mini sama sikit. Dua cara, kalau kamu mau tahu ada dua cara yang kamu mau buat. Sama ada kamu mau buat di sini tengah-tengah, jadi itu tripe dia akan pergi sini dan pergi sini. Satu cara lagi buat di tepi, jadi masing-masing dia ada di tepi. Kamu pilih lah di tengah lah. Kalau kamu merasa banyak duit, bolehlah ambil yang sini single lah. Ini kita panggil dia double, sebab kenapa dia share dua baris. Oke. So, terpulang sama kamu. Kalau kamu mau bata, siapa yang ada tadi itu? Atak ada simen tadi itu? Nah. Kan? Ada simen itu, lepas itu mau letak simen. Kalau kamu mau letak bata, boleh. Letak bata dia di bawah sini, ada dua bata lah. Dua bata di sini kan? Baru bata itu, itu boleh baik atas letak bata. Lepas itu, ini simpan di bawah bata. Nah, lebih kemas. So, kamu boleh pilih. Kan? So, kalau kita decide di tengah-tengah sini, maksudnya dia akan share 2. Oke. Sekarang nih, ini saya biarkan di sini. Siapa yang mau rasa menebuk tuh? Ada penebuk sana, ada dripper, ada itu microscope boleh lihat. Oke, raspi. Itu pipe tuh tidak. Kalau salah ada denda. Tidak lari. Kita pakai sisi. Tidak lari daripada tengah. Agak gini biasanya kami akan tindih batu atau apa, tapi kalau tidak ada air ya sudah. Mana itu gunting, ada gunting nggak tadi? Kalau tidak ada air sih saya jangan lagi tindih batu. Tidak apa, sabarah. Tidak apa, kalau siapa yang merasa mau debuk tuh kasih saja, kita pasang satu polybag, dua pun boleh, tidak masalah. Ada lagi satu polybag. Tidak sama aja, tarik ya, tarik. Cukup ada, cukup panjang rumah saya ini. Ini tuan, yang paling ini, paling terpenting. Nah, ya, kamu tengok di mana kedudukan polybag di situ kamu tebuk kan? Kamu sedang lain. Tidak sampai. Boleh juga satu fungsi di situ kan untuk dua. Bisa panjang juga kan? Bagus di sebelah. Ah, di sebelah. Macam ni, bisa bayar sih. Ah, direct. Pegang. Nanti lari sebelah atas. Di atas garis yang sama. Nah, atas garis saya. Kalau kamu kalau tidak. Tengah-tengah ah, cucuk sampai bawah, lepas itu tarik sikit. Nah, apa lagi? Siapa lagi? Kalau dia cantik, kan kamu tebuk di lain anu tadi. Dia lurus. Itu yang buat dia miring nanti. Supaya tes. Sampai si lain sama. Cintung-cintung, bos. Supaya tidak pusing-pusing. Memang sudah pelatih. Iya, wah. Woi, jangan sampai itu tebus. Wah, yang tebus di simen. Kuat, tarik sikit. Cucuk sampai dasar baru tarik sikit. Kalau tidak sembat, oke. Tenaga perempuan saja. Oke. Next lagi. Sini. Pasang saja bar dua, satu pun lebih dua pun boleh. Kalau siapa yang merasa. Pasang saja. Boleh pandai. Dia tebuk satu kali saya, jangan dia keluar masuk alis. Nanti dia longgar tuh.
boleh juga. Dia ini desain tuan dan terpulang sama kita punya apa saja, punya bentuk. Musiman pipe di bawah. Musiman di tepi boleh, di bawah pun boleh. Oh, apa ya? Letak batu sini tuan. Lepas dia kena panas nih, dia duduk diam-diam sini. Bila ada air, dia duduk diam-diam. Diam, kubur tanah sedikit sekarang. Jangan heran kalau dia pandai. Boleh pakai jalan. Boleh. Tapi saya rasa tidak perlu lah. Nanti kalau ada air dari barat sudah benih. Siapa ada barat sudah. Okey, siap sudah. Sudah. Ada lagi yang mau tambah? Buka air saja. Sampai dia. Sudah sampai dia punya pipe. Eh, di sini berapa lama tahan? Jadi dia punya ujung tu. Klik. Oh, dia punya ujung tu. Jangan pijak tu. Patlak. Tutup. Sabar, pijak lagi. Oh, tempat tangkinya. Tempat tangki sama sana kita. Sana tidak di sana lah. Sana ada ni. Keparan di sana. Ini pakai plak lah. Ini kita tutup lah. Mari. Lipat ni. Itu kamu tutupnya kan? Ini penutup. Oh. Boleh juga lipat dari kalau kamu mau jimat. Jangan. Cantik. Nanti saya mau balik ni. Jam jelek betul kalau lipat. Okay. Cukup. Okay. Try lagi. Try dulu. Bila. Ada batu macam tu, kita bikin di sini. Bata-bata macam yang. Kasih lari letup, apa tu? Nah, letup pipe nanti itu tangki. Itu sini tangki ya. Ada extension ke? Ada lah kan? Ada. Ini berat. Berulah. Oh, ah, sini juga pak. Sudah dapat lawan dia. No. Sorry, bos. Tergunting. Okay. So, siap sudah? So, tinggal kamu lagi. Sudah mulai berjalan lancar di YouTube. Terus masuk ya. Nah, kalau 20 polybag kita tidak perlu panas. Habis dia set mini. Kasih on kan? Boleh lah kasih on. Sudah tutup kan? Lama boleh dipakai, selama tidak boleh. Jangan bocor. Dia penuh. 2 tahun. Ada sudah. Kalau pump itu kan contoh tapi return ya, terus ini sumber itu di ujung sudah ada sudah 5 menit kan siapa mau buat praktikal money opting 5 menit pas ya. Okay, saya panas terus. Kamu punya dripping sama atau tidak? So, tidak lagi, dijamin. Okay, akan masing-masing tim sama tak kamu punya dripping? Ada yang laju kami kasih. Karena bu ada yang keluar di atas. Habis, ini salah.